Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Teman-teman, kita ujiannya di UTU dulu ya. Belum ada waktu nih buat bikin soal. Sekarang halaman berapa teman-teman? September. Halaman berapa sekarang? tujuh enam atau tujuh tujuh ya, ini nggak ditanda, ini kemarin lupa ya, masuk 77 76 mudah ya. Bentar ya. Ajib anil as'ilah al-atiyah. Hadhi al-as'ilah laysat mabniyatan ala darsil hadi al-ashar. Jawablah pertanyaan berikut. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini tidak didasarkan pada pelajaran ke-11 atau teks pelajaran ke-11 ya. Jadi al-jawabu min indik, berarti terserah ya. Coba Ibu Maya. Nomor 3 ya. Lumayan coba. Yang mana, saya baru buka, maaf. Halaman 77. Aduh, mesti baca dulu ya. Yang nomor 1 ya. Yang aina tadrusu anta. Ya. Di mana kamu belajar? Ya. Di mana kamu belajar? Aina tadrusu, yang Faisal itu ya. Ada rusu di Jami'ati Al-Riyadi. Ya. Terus nomor 2. Atarifu lugotu faransi faran al atarifu lugotul faransiati ya Ustaz ya. Nah, ta'rifu kalau pertanyaan tentang bahasa itu ya. Bukan mengenal ya. Ta'rifu biasa artinya mengenal. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau ta'rifu itu kalau ada ta'rifu lughata al-fransiyata, apakah kamu bisa berbahasa Prancis ya? Oh. Sebenarnya ini pertanyaan juga aneh. Apa pertanyaan juga ini ya? Aneh. Bukan aneh ya, maksudnya gini.
ya bukan aneh ya, saya mau bandingkan dengan sama bahasa Inggris ya. Kalau kalau bahasa Inggris itu kalau kamu apa namanya ingin ini pertanyaan sopan ya, atau arifu al-lughatal fransiyah ya, apakah kamu sebenarnya mengartikan sama kayak bahasa Inggris seperti ini. Kalau kamu misalnya nanya apakah kamu bisa berbahasa Inggris, itu nggak sopan nanya apakah kamu bisa berbahasa Inggris, itu nggak sopan ya. Kita misalnya ngomong can you speak English, itu nggak sopan, can you speak, nggak sopan ya. Karena bahasa Inggris itu udah bahasa yang udah kemana-mana, apalagi orang Eropa. Orang Eropa tuh nanyanya do you speak English, do you speak English, apakah kamu berbahasa Inggris. Oh, sebenarnya menanya mau artinya apakah kamu bisa berbahasa Inggris, tapi dia ngomongnya pakai do. Do you speak English? Kita tahu kan kalau do itu kan dia kan simple present ya. Simple present dia apa namanya sesuatu yang menandakan bahwa kata kerja itu dilakukan berulang-ulang ya. Kita kan juga lagi belajar ilmu dore ya. Salah satu penggunanya adalah sesuatu yang sifatnya berulang-ulang. Maka kita mengatakan do you speak English? Apakah kamu berbahasa Inggris? Bukan pakai modal, bukan pakai can you speak English? Enggak, tapi kita do you speak English? Apakah kamu berbahasa Inggris? Atau sebenarnya itu pertanyaan artinya apakah kamu bisa berbahasa Inggris? Tapi saya yakin artinya cuma buat sopan aja gitu. Karena enggak sopan orang dibilang ditanya apakah kamu bisa berbahasa itu enggak sopan. Makanya nanyanya do you speak English gitu ya. Bukan can you speak English, sekalipun ya enggak salah sih nanya can you speak English secara bahasa enggak salah. Cuman yang bagus nanyanya itu do you speak English. Nah sama bahasa Arab juga nanyanya ata arifu lughatal fransiyah ta, apakah kamu berbahasa Perancis, apakah kamu bisa berbahasa Perancis sebenarnya ya. Bukan ada dalam bahasa Arab ada kesanggupan tuh ada di bahasa Arab. Seperti kita nanya misalnya kita bertanya misalnya atas tatiu antakal lama bil lughatil fransiyah, atas tatiu antakal lama bil lughatil fransiyah, apakah kamu bisa berbicara dengan bahasa Perancis. Enggak sopan ya. Seperti karena orang tuh kalau ditanya berarti kemungkinannya dua, bisa apa nggak bisa gitu. Seolah kita punya judgement awal bahwa dia kemungkinan nggak bisa gitu ya. Ya kalau do you speak English, apa kamu berbahasa Inggris? Kalaupun dia nggak bisa berbahasa Inggris, ya yang nggak salah orang dia nggak berbahasa Inggris. Orang dia orang bukan orang Inggris, ya nggak salah, ya nggak. Yeah. Tapi kalau kita bilang kita kasih stigma can you speak English, apa kamu bisa berbahasa Inggris? Itu seolah kayak dijawab tidak, dia akan jadi rendah gitu ya. Kayak atarifu, sebenarnya atarifu itu artinya kamu mengenal ya. Kalau kita terjemahkan, apakah kamu mengenal bahasa Inggris, mengetahui bahasa Inggris, bahasa Arab misalnya. Kalau dia nggak mengenal ya nggak apa-apa, orang dia nggak tahu. Ya kan? Tapi kalau apakah kamu bisa berbahasa Perancis, kayak seolah-olah kayak kita udah punya zone di awal bahwa dia kemungkinan nggak bisa bahasa Perancis. Jadi kayak gitu ya. Jadi nanya pakai ata'arifu, bukan pakai atas tapi u antakal lama bilu kotil fransiyah. Ya. Tapi ini bahasa sopan ya. Tapi orang Arab itu nanya juga kalau sehari-hari kurang sopan juga ya. Itu nomor 3 ya Ustaz. Yang nomor 2 dulu ya. Ain atas kanu ya. Kelewat. Ya. Orang Arab juga nanya kalau dalam perbincangan sehari-hari mereka juga sopan ya, dia gini. Takallam Arabi, engkau bisa berbahasa Arab, takallam Arabi. Ya, engkau maksudnya bukan, jadi dia enggak ada istilah kata-kata sanggupan atau kebisaan ya. Dia langsung ngomong, takallam Arabi dia gitu ya. Intinya kayak gitu ya. Dalam bahasa Inggris juga kayak gitu ya. Jadi do you speak English? Fadli mana kapan? Kalau kuliahnya kan di London nih. Fadli kuliahnya di London. Enggak komen enggak Fadli ini? Pat. Oh, izin ke Thailand. Siap. Oke, lanjut Bu. Itu aja ya. Jadi kita ngomongnya apa? Ata arifu lughatal arabiyah. Ya, kamu lughatal. Lughatal Faransia. Faransiati. Ya. Faran. Dalam bahasa enggak ada Faran. Hah? Faron. Kenapa? Faron bukan Faran. Iya, Faron Siati. Yeah. Apakah kamu mengenal bahasa Prancis? Enggak. Ini berdasarkan apakah kamu berbahasa Prancis? Oh,
apakah kamu berbahasa Prancis? Ini berdasarkan teks yang di depan ya Ustaz? Apa jawab sendiri? Enggak. Di belakang hal jil asilah laisat mabniyah tanah dasil hal asyar. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak didasarkan pada pelajaran sebelah. Jadi jawabannya. Oh gitu. Kalau tidak, jadi la. Gitu ya. La. A'rifu. La. Gitu ma. Ya. Kalau di modore. Oh ya. Ma'a'riful. La. 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 Ma. Ma'arif. Bisa ma'arif, bisa la'arif, bisa. La ma'arif alugotal faransia. Faransiat, faransi, faransiati. Pakai la aja. La, la a'arifu alugot. La, la a'arifu boleh. La, la a'arifu lugotal, lugotal faransiati. Ya. Jadi la, la a'arifu ya. La a'arifu. Ya, ya, ya. La a'arifu. Lalu, ta'rifu baitul mudarrisi. La. La a'rifu baitul baital mudarrisi. Betul. Terus. Omor, lalu ini salah kebalik nih. Aina taskanu. Aina taskunu. Aina taskunu. Asal katanya apa ya, Ustaz? Sakana yaskunu. Sakana. Sakana. Ya. Artinya apa ya, Ustaz? Tinggal. Oh, tinggal. Di mana kamu tinggal? Aina sakan. Aina taskunu. Jadi askan, askan. Askunu. Askunu. Fi Kemanggisan Ilir. Fi Kemanggisan Ilir. Ya. Kemanggisan Ilir itu Kemanggisan Udik ya, Bu ya? Kemanggisan Ilir? Kemanggisan Udik ya? Iya kali dulunya di sini banyak Betawinya kok. Itu yang di ini ya, yang dekat kelurahan Bu ya? Iya, betul. Saya dekat kelurahan, satu jalan dengan kelurahan. Yang pas dari jalan tuh ada musala ya, Bu ya? Iya, betul. Satu jalan dengan musala. Musala kecil. Al-Hidayah. Ya, sebelah kiri. Musala sebelah kiri ya? Ya. Sebelah kiri. Iya, musala sebelah kiri, rumah saya sebelah kanan. Ya. Di jalan situ saya tinggalnya. Iya, yang jalan yang satu arah kan, yang jalan satu arah itu kan? Iya, jalan satu arah belok kiri yang ada praktek dokter. Ah, ya, praktek dokter bersama. Iya. Ya, rumah saya di situ. Iya. Itu kalau orang Betawi panggilnya Kemanggisan Udik itu, Bu. Biarinlah, tak apalah saya jadi. Ya. Orang mudik. Biarin orang mudik di tengah kota, tak apalah. Iya, nomor. Ya. Nomor 4 Man Ai. Min. Min Ai. Iza'atin tasma'ul akhbaro. Tasma'ul akhbaro benar ya. Kan hamzahnya di atas, Bu. Iya. Ya, hamzah di atas. Akhbaro. Min ayyi idza'atin tasma'ul akhbaro, dari siaran radio mana kamu mendengar berita, begitu ya? Ya. Saya mendengar jadi asma'ul akhbaro ya. Asma'ul akhbaro min idza'atin rasil. Min kan itu jadi idhofah. Min izaatin. Min idhofah. Ya, nama radionya dulu baru izaatin ya. Min izaati rasil misalnya, Bu. Min izaati rasil gitu ya.
Jadi ulang ya Ustaz, Asmaul Akhbaro, ya Asmaul Akhbaro min iza at min iza atir rasil. Ya. Asmaul Akhbaro. Ya, udah selesai. Ya. Nomor 5. Udah tadi kan? At-ta'rifu baital mudarisi, baital mudarisi di mana? Ya. Udah kan rumah. Apakah kamu tahu rumah gurumu? Ya la. La ma'rifu. La a'riful baital mudarisi. La a'rifu baita atau la a'rifuhu. La a'rifu. Jadi la-nya dua kali ya Ustaz? Ya. Enggak, saya enggak tahu. Ya? Iya. Tidak, saya tidak tahu. La a'rifu baital mudarisi. Oke. Oh, ya. Oke. Tulisannya gimana ya la a'rifunya Ustaz? Takut salah tulis. Saya la a'rifu. Ini ganti pakai hu aja biar cepat. Oh iya, la a'rifu hu ya. Ta'ammal al-amsilah summa dha' fil firagi fi ma yali al-mudhari' min al-fi'li dhahaba ba'da istanihi ila dhamirin. Perhatikan contoh berikut, kemudian letakkanlah pada yang kosong berikut fi'il mudhari' dengan menggunakan fi'il dhahaba setelah menyandarkannya dengan dhamir. Jadi kita pakai fi'il dhahaba, mudhari'nya apa tuh? Dhahaba ya. Ya, Mbak Rafika coba. Ayo. Jadi gimana nih? Ya, baca habis itu isi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teksnya gitu ya? Abdullahi yadrusu bijama'atil bijami'atir riyadi wa ikhwatuhu aidon yadrusuna bijama'atir riyadi bijami'atir riyadi wa akhwatuhu yadrusna fil madrasatil mutawassitati Zainabu tadrusu fis sanatil ula. Kalau baca kalau sudah titik artiin aja karena sudah lengkap. Oh iya. Lupa deh jadinya. Abdullah belajar di kampus Riyadh, di Universitas Riyadh. Dan saudaranya juga belajar. Saudara-saudaranya juga belajar di kampus Riyadh. Dan saudara-saudara perempuannya belajar di sekolah apa ya? Mutawasithah berarti SMA ya? Mutawasithah SMP ya? Apa sih? Lupa deh jadinya. Sekolahmu apa? Madrasatil Mutawassithah. Mutawassithah kan pertengahan. Ya, Madrasatil Mutawassithah Islamiyah. SMP. MTS. SMP, iya MTS kan? Iya. SMP atau MTS.
Zainab belajar di kelas pertama atau kelas satu gitu. Ya, tahun pertama atau ya. Perhatikan ya, teman-teman, saya sering bilang bahwa kita nih dalam standar penamaan sekolah beda dengan Saudi ya. Kalau Saudi itu dia pertama madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah itu setara dengan SD. Yang kedua, madrasah mutawasithah. Madrasatil mutawasithah. Nah, madrasatil mutawasithah itu setara dengan sanawiyah atau SMP. Nah, yang ketiga, madrasah as-sanawiyah. Yang ketiga, al-madrasah as-sanawiyah. Madrasah as-sanawiyah itu SMA ya. Madrasah as-sanawiyah itu SMA kalau kita ya. Nah, ada lagi aliyah. Aliyah itu ulia, ma'had al-ulia. Aliyah itu sebenarnya sudah perguruan tinggi. Jadi kalau ya, ya kalau di Arab itu sanawiyah itu SMA kalau di sini. Kalau SMP-nya apa? Mutawassithah ya, mutawassithah. Iya, ketuker mulu jadinya. Ya, jadi kalau dibilang sanawiyah itu apalah? SMA ya. Kalau mutawassithah itu sanawiyah atau SMP. Oke, lanjut. Abi. Berarti masuk ke soal ya? Ya. Abi Abi yazhabu Abi yazhabu ila suqi kulla sabahin. Ya. Ya, betul enggak? Iya, pagi zahab semua. Saya. Mudhari kan kalau kula kan? Kenapa? Ayah saya kalau ada kula mudhari kan? Ya, yang berulang-ulang ya. Ini memakai fi'il mudhari semua ya, Mas. Oh iya, baik. Ayah saya pergi ke pasar setiap pagi. Ya. Atau at-tullabu tunggu. Semuanya ini ya. Ini enggak? Semuanya yadhabuna apa yadhabu? Yadhabu semua ya? Ya enggak, tergantung. Lihat. Yadhabuna. Ya, yadhabuna. Oh, tergantung mudorinya ya. At-tullabu yadhabuna. Tergantung mubtadanya. Iya salah. Maksudnya ya subjeknya ya. At-tullabu yadhabuna. Yadhabunal an ilal mudiri. Mudiri. Ya. Siswa-siswa laki-laki itu sekarang pergi ke mudir. Ya. Maksudnya menghadap kali ya. Ya. Terus mudir. Mana mudir? Ukhti tunggu. Ukhti nomor 2. Yadhabuna. Tazhabu, ukhti. Ya. Ukhti tazhabu ilal madrasati. Saudaraku pergi ke sekolah. Tazhabu jadi apa? Irobnya jadi apa tazhabu? Aduh, irob tuh. Maksudnya apa sih? Tobar kita apa sih? Ya, iya, maksudnya itu. Oh, iya kan tadi mubtadanya ukhti. Ya kan? Satu kesatuan nih apa? Obarnya yaitu satu kalimat ini. Ya, tazhabu ila ilal madrasah. Khabar apa namanya? Ya di belakang. Iya, khabar apa namanya? Halo, muakhar. Ah, la. Khabar apa namanya? Maksudnya gimana sih jenisnya? Ya, khabar apa? Ya, khabar apa namanya itu? Itu yang ada ilal mudhaf ya, ada mudhaf ilaih apa tuh? Bukan jar. Bukan. Bukan itu. Khabar apa namanya? Kan ini udah normal kalimatnya. Ukhti apa sih mubtada di depan. Emang cacat. Jadi ini apa sih ditanya saya Kak? Ini kurang paham. Ya, jadi apa? Khabar coba. Ukhti jadi apa? Mubtada. Khabarnya mana? Mubtada. Khabarnya tadi. Khabarnya khabar apa? Khabar apa? Ya, khabar apa namanya? Aduh, emang ada jenisnya lagi ya? Jadi lupa nih. Banyak. Mu'akhir. Apa? Gak, kan tadi mu'akhir. Bukan. Apa yang ada di dalam madrasahnya? Bukan. Ayo, Ali bisa bantu nggak? Jumlah fi'liyah. Astagfirullahalazim, maksudnya itu.
Obat juga, ya. Ini harus benar-benar ini ya, benar-benar. Iya, ya, maaf ya. Ada, sebentar ya. Saya harus ulang. Ini muridnya ini, emang muridnya ini nih. Kurang umur. Ini. Umur. Faktor U udah punya. Berarti tasabunya apa, Ustaz? Kenapa? Guru tasabu apa? Ya, tasabu jumlahnya jadi khobar. Tanya kayak tadi jumlah apa? Enggak, gitu, ukti ashabu. Ukti tashabu. Tashabunya itu apa jadinya? Bukan khobarnya. Ya khobar jumlah fi'il. Maksudnya khobar jumlah fi'il ya. Kalau khobar jumlah fi'il itu satu kesatuan, Bu. Saya bentar jelasin, Bu, ya. Sebentar ya, Bu. Ya. Saya jelasin. Ya. Oh, pikir ilahnya. Kalau ilah madorasatinya, kan itu bukan ya, bukan khobar ya. Ya, oke. Okay. Ya, tashabunya. Ya, perhatikan ya, teman-teman, perhatikan dulu bentar ya. Khobar itu lebih susah daripada mutara ya, belajar khobar itu. Karena mubtada itu gampang, asal di depan, asal isim ma'rifat di depan dia mubtada ya. Khobar, perhatikan. Khobar ada. Dua ya. Pertama, mufradun. Yang kedua, ghairu mufrad. Nah, yang mufrad ini gampang ya. Yang mufrad itu yang normal ya. Yang misalnya Alkitabu jadidun misalnya ya. Ini gampang lah. Ini yang biasa ya. Ada ghairu mufradin. Namanya ghairu mufrad. Ini bahasanya Jurmiyah. Ghairu mufrad ada empat. Pertama apa? Pertama jar majrur ya. Pertama jar majrur. Jar majrur. Ya, contohnya misalnya apa? Alkitabu fil maktabi. Fil maktabi. Alal maktabi misalnya ya. Jogja. Alal maktabi misalnya ya. Yang kedua apa? Zorof. Zorof ya. Yang kedua zorof. Seperti Alkitabu apa? Tahtal Alkitabu Pauk Tahtal misalnya ya. Maktabi. Yang ketiga apa? Jumlah filiyah. Ismiyah. Filiyah. Ya dulu ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Itu. Ya. Tadr apa ya? Jumlah Soalnya apa? Isim Zaidun. Katabu kitab. Zaidun misalnya. Kami ada. Yaktubul. Zaidun. Yaktubul. Yaktubul kitaba. Zaidun yaktubul kitab. Ada lagi jumlah. Jumlah ismiyah ya. Katanya apa? Apa? Balik lagi. Zaidun. Zaidun.
kitabuhu. Jadi kitabuhu. Jadi Dun. Alamak tadi. Enggak. Zaidun kitabuhu jadi Dun. Zaidun kitabuhu jadi Dun. Ya. Zaidun kitabuhu. Ya khabar kayak gini nih, ada empat ya. Zaidun kitabuhu jadi Dun. Yang tadi kita pelajari itu adalah yang tadi kita pelajari adalah apa? Yang kita pelajari adalah khabar jumlah. Khabar jumlah fi'liyah. Apa tadi? Misalnya at-thullabu. At-thullabu. Perhatikan. Ya, khabar jumlah fi'liyah. Kita udah sering bilang nih. Saya udah sering pesan banget baik ya. Bedanya jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Saya udah sering berulang-ulang nih ya. Perhatikan. Perhatikan. Ya, saya kasih tahu. At-thalibu. Zaidun at-thalibu. At-thalibu. Yadhabu. Yadhabu. Hilal. Madrasati. Oke. Perhatikan ya, at-thalibu yadhhabu ilal madrasati, ini jumlah jumlah apa nih? Ismiyah ya. Ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena apa? Apa sih jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu jumlah mutada khobar ya. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mutada dan khobar. Ini jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena awalnya adalah isim. Mutada kan isim. Isim. Oke. Ini saat ini bedanya dengan jumlah fi'liyah. At-thalibu yadhhabu ilal madrasati. Kalau jamak At-thullabu apa? At-thullabu. Halo, sama coba. At-thullabu yadhhabuna. Yadhhabuna ya. Yadhhabuna ilal madrasati. Ilal madrasati. Oke, ini jumlah ismiyah. Sekarang jumlah fi'liyah. Jumlah. Ini jumlah. Sekarang jumlah ismiyah. Ini ismiyah. Sekarang fi'liyah. Ya, sekarang jumlah fi'liyah ya. Perhatikan. Yadhhabu. Talibun. Talibun. Hilal. Hilal. Madrasati. 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 Oke. Okay. Hilal mat. Hilal mat rosati. Rosati. Kalau talibunya banyak, jamak apa? Iya sabuna. Iya sabu ya. Iya sabu. Iya sabu ya. Iya sabu. Iya sabu tulah. Tulah. Yadhabu tullabun ya, enggak berubah dia ya. Tullabun. Oh, enggak berubah. Hilal madrasati. Ya. Talibun jadi apa? Fa'il. Tullabun jadi apa? Fa'il. Ya, kayak gini ya. Ada masih bingung sampai sini? Itu tetap ya dhabu, nggak berubah ya? Nggak berubah, nggak berubah. Nggak berubah. Kecuali dia, mu'annas. Tapi itu bukan berubah dhamir. Itu dia berubah. Jadi kalau misalnya talibatun, tazhabu. Tazhabu talibatun ilal madrasati. Tazhabu talibatun ilal madrasati. Ya. Yang berubah huruf mudhara'ahnya. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman?
Ya. Yes. Itu tadi yang di atas at-tulabu yadhhabuna ya. At-tulabu yadhhabuna. Karena jamak. Karena jamak. Tapi kalau yang karena kalau filiah, jumlah filiah enggak berubah ya. Enggak berubah ya. Enggak berubah ya. Yadhhabu. Oke. Okay. Dulu kita punya kaidah apa? Yes. Ya, punya kaidah apa? Kenapa ini berubah? Kenapa ini berubah? Teman-teman, kenapa ini berubah? Karena ada kaidah apa dulu kita belajar? Kenapa ini berubah? Kenapa? Karena al-khobaru. Al-khobaru. Apa kaidahnya al-khobaru? Tabi'u. Al-khobaru. Yunasibul. Al-khobaru yunasibul. Mub. Mub. Mu'anas. Fi mufradihi wa jam'ihi ya. Fi mufradihi wa jam'ihi ya. Fi mufradihi wa jam'ihi apalagi? Wa tazkirihi wa ta'nisihi wa tazkirihi wa ta'nisihi. Ya, jadi khobar itu menyesuaikan mubtada pada mufradnya, jamaknya, muzakarnya dan muannasnya. Jadi kalau khobar, kalau mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad karena itu bukan mufrad. Kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Kalau mubtadanya muzakar, maka khobarnya harus muzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya harus muannas. Ya. Ingat enggak ibu-ibu, teman-teman? Ingat. 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 Ya. Ya. Tadi. Gimana? Berarti al-khobaru yunasibul mubtada'a fi mufradihi wa jam'ihi wa tazkirihi wa ta'nisihi. Wa ta'nisihi. Ada ya, ada pertanyaan teman-teman, ada muskilah? Nanya dong. Ya. Ini kan tadi yang nomor tiga itu kan nanya ya, tentang apa tadi? Khobar jumlah fil ya. Kan bukannya kalau itu ya, kalau yang depannya apa mubtada berarti jumlah ismiyah, yang depannya filiyah jumlah filiyah. Kalau ini kan depannya itu mubtada. Saya cuma bilang itu beda-beda bahasan. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena depannya isim. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah yang depannya isim. Oke, paham ya? Iya. Apa itu jumlah filiyah? Jumlah filiyah adalah yang depannya fiil. Oke? Oke. Oke, paham ya? Itu dulu ya. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang depannya isim. Karena biasanya jumlah ismiyah, karena jumlah ismiyah adalah jumlah mubtada khobar. Khobar. Ya, berarti depannya mubtada kan? Ya. Oke, kita mulai dari awal ya. Jumlah apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang depannya isim. Jumlah yang diawali dengan isim. Kita tahu bahwa jumlah ismiyah adalah jumlah mubtada khobar. Ya enggak? Oke. Jumlah ismiyah adalah jumlah mubtada khobar. Mubtada awalnya adalah isim ma'rifat kan? Berarti balik ke pernyataan awal, benarlah bahwa jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Kenapa? Karena jumlah ismiyah adalah jumlah mubtada khobar dan mubtada diawali dengan isim ma'rifat. Dan isim ma'rifat adalah isim. Oke? Okay? Ya. Oke, okay, sampai situ udah paham ya? Insyaallah. Okay. Sekarang kita ngomongin mubtada khobar. Oke? Okay? Mubtada itu harus isim ma'rifat. Oke? Okay?
Mubtada itu harus isi ma'rifat. Oke, tadi isi ma'rifat selesai, oke? Nah, sekarang adalah khobarnya. Khobarnya itu ada 4. Khobarnya bisa, khobarnya ada 5. Ya. Ada yang biasa, ya. Yang depan namanya mufrad. Nah, saya baru kasih tahu ya, namanya mufrad. Namanya khobar mufrad. Itu yang biasa, Alkitabu, Jadidun, Zaidun, Qa'imun, segala macam lah. Yang mufrad. Nah, masalahnya ada khobar. Khobar ini, ada khobar yang ghairu mufrad. Ini bukan mufrad. Mufrad ini bukan mufrad 1-2, bukan mufrad, bukan mufrad tunggal ya. Mufrad ini bukan tunggal ya. Yang pertama adalah jar majrur, khobar jar majrur. Seperti misalnya Alkitabu alal maktabi. Oke, ini juga sudah paham. Oke, sudah paham. Yang kedua adalah zorof. Ya, Alkitabu tahtal maktabi. Nah, yang dua ini, satu, ini dua. Ini kalau khobarnya dikedepanin, ingat ya. Ini kalau khobarnya dikedepanin jadi apa? Khobar? Khobar muqaddam. Ya, khobar muqaddam. Mubtadanya? Mubtada mu'akhar. Jadi yang bisa khobar muqaddam sama mubtada mu'akhar ini adalah ini dua nih. Ya, ini dua nih ya. Yang bisa mubtada mu'akhar sama khobar muqaddam. Ya, ini dua nih ya. Paham ya? Ya. Nah, sekarang ada lagi khobar yang lain. Khobar jumlah filiyah. Saya kasih tahu, khobar jumlah filiyah. Apa itu jumlah filiyah? Jumlah yang diawali dengan fi'il. Kenapa? Karena jumlah filiyah pasti awalnya fi'il. Nah, jumlah filiyah ini masuk ke dalam jumlah ismiyah. Jadi, jumlah filiyah ini bisa masuk ke dalam jumlah ismiyah. Di dalam jumlah ismiyah bisa masuk jumlah filiyah. Jadi apa dia jumlah filiyah? Jadi apa? Jadi khobar. Paham ya? Jadi jumlah ismiyah, ingat, jumlah ismiyah adalah jumlah yang awalnya isim. Awalnya mubtada. Mubtada pasti isim, isim ma'rifat. Tapi khobar itu bisa dibentuk dari jumlah filiyah. Jadi jumlah ismiyah, tapi khobarnya jumlah filiyah. Paham ya? Saya ulang. Jumlah ismiyah, tapi khobarnya jumlah filiyah. Oke? Jumlah ismiyah, khobarnya jumlah filiyah. Ya, jadi jumlah ismiyah, khobar jumlah ismiyah. Atau jumlah ismiyah, khobarnya fi'il fa'il makul atau fi'il fa'il. Paham ya? Jadi jumlah ismiyah, khobarnya fi'il fa'il. Contohnya mana? Zaidun yaktubul kitaba. Zaidun yaktubul kitaba. Yaktubu fi'il. Kitaba jadi apa? Maf'ul bi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tersembunyi. Fa'ilnya tersembunyi. Siapa fa'ilnya? Si Zaidun. Ya. Kan takdirnya Zaidun. Takdirnya kan Zaidun yaktubu Zaidun kitaba kan? Zaidun yaktubu Zaidun alkitaba kan takdirnya? Tapi Zaidun yang kedua kita buang. Jadi Zaidun yaktubul kitaba. Yaktubu jadi apa? Yaktubu fi'il. Kita maf'ul bi. Jumlahnya kita ngomong. Jumlahnya jadi khobar. Jadi jumlah yaktubul kitaba itu sebagai khobar dari Zaidun. Oke? Okay? Ya, pokoknya ingat aja bahwa jumlah fi'liyah bisa menjadi khobar, ya. Kalau bisa menjadi khobar ya tentu dia akan masuk ke dalam jumlah ismiyah. Oke? Okay? Sampai sini paham? Jadi jumlah fi'liyah bisa menjadi khobar, gitu ya. Kita sebut dengan khobar jumlah fi'liyah. Sampai sini paham? Iya. Oke, okay, ya. Nah, yang kedua adalah khobar jumlah ismiyah. Khobar jumlah ismiyah. Jadi apa? Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali dengan isim atau dia adalah jumlah mubtada khobar. Berarti jumlah ismiyah yang khobarnya jumlah ismiyah. Oke, okay, tadi khobarnya jumlah fi'liyah. Sekarang jumlah ismiyah khobarnya juga jumlah ismiyah. Ya. Jadi jumlah ismiyah khobarnya jumlah ismiyah. Contohnya apa? Kalau kita mau bikin jumlah ismiyah, harus bikin mubtada dulu. Ya, mubtada dulu pasti kan? Ya. Zaidun kitabuhu jadidun. Ya, Zaidun kitabuhu jadidun. Zaid kitabnya baru. Karena kata-kata kitabuhu jadidun itu sudah mubtada khobar. Ya. Kata-kata kitabuhu jadidun itu adalah kata-kata kitabuhu jadidun sudah mubtada khobar. Kita tambahin depannya Zaidun. Jadi Zaidun kita buhu Zaidun. Zaidun mubtada, kita buhu jadi mubtada lagi, Zaidun khobar.
jumlahnya, jumlah kitabu jadidun menjadi khobar dari zaidun. Yang nomor, yang jumlah isminya memang agak sulit ya, tapi hafalin aja modelnya kayak gitu biasanya. Cuma kayak gitu modelnya. Zaidun kitabu jadidun, zaidun sama alkitabu launuhu ahmaru gitu ya. Ada apa lagi teman-teman? Jadi tadi kan udah ya konsep awalnya kan yang diawali isim berarti ismiyah gitu ya. Ya. Yang diawali fi'il, fi'liyah kan, tapi ya. Ada bagiannya lagi bahwa bentuk mubtada khobar itu enggak, maksudnya ada yang mubtada khobarnya ismiyah juga gitu ya. Ya. Ada yang ada juga yang fi'liyah. Okay. Yang khobarnya ya, dinyatakan dengan fi'il tadi gitu ya. Saya ada seperti ada itu. Jumlah ismiyah yang khobarnya jumlah fi'liyah gitu. Iya. Ya gitu. Sip ya. Teman-teman ada ini, ada kalau ini tadi yang nomor kaitannya dengan nomor 3 ke ini ya, maksudnya yang tadi goyer mufrad yang nomor 3 ya. Ukhti. Ya. Ya, karena ada yazhabu ya tadi. Ya. Nah, dia itu dia berubah-ubah tuh ya. Ini berubah-ubah nih. Kalau Zaidun yaktubu, kalau misalnya saya bilang Zaidun wa Amrun wa Bakrun yaktubunal. Yaktubunal kutuba atau kitab ya. Hmm. Paham ya teman-teman ya? Kenapa? Nomor, kenapa, ya, kenapa nomor 2 sama? Bentar. Kenapa berubah-ubah? Kenapa? Karena kita ada kaidah al-khabaru yurasu bada'a fi ma fi furadihi wa jam'ihi wa tazkirihi wa ta'dhisi. Kenapa Ibu? Nah, jadi yang nomor 2 yang atulabu ya tadi atulabu yazhabuna kan? Jadi yazhabuna ya. Iya. Ini perhatikan ini ya, Bu. Perhatikan ini ya. Yazhabuna. Oh ya. Tadi kedengarannya bacanya yazhabuna. Ya ya, yazhabuna Bu ya. Ya. Oke. Okay. Sorry, nanya lagi. Untuk yang nomor 4, misal ya, jumlah ismiyah tadi, misalnya Zaidun wa Ibrahim kita buhuma gitu. Untuk yang jumlah ismiyah gitu. Kita ya. Buhuma jadi Zaidun wa Amrun. Ya, Zaidun wa Amrun wa Bakrun kita buhum. Kita buhum. Kutubuhum. Iya, kutubuhum. Jadi jadi. Jadi datun. Jadi datun. Ya, jadi datun. Kenapa jadi datun? Apa kaidahnya? Apa kaidahnya? Jama jadi mufrad muannas. Bahasa Arab dong kaidah. Kalau belajar bahasa Arab, kaidahnya jangan bahasa Indonesia. Belajar bahasa Arab kaidah bikin baku. Jangan ya. Ngerti. Ya, kalau belajar bahasa Arab kaidahnya jangan bikin dari bahasa Indonesia. Haram. Astagfirullah. Jadi ya gimana panduannya, kan kita belum tahu panduannya. Jadi ya. Gimana, Bos? Ya, enggak maksudnya saya ya ini bukan ini sih, kadang-kadang mempermudah, tapi sebenarnya menjebak. Iya, iya. Jadi kalau belajar iya. Bahasa Arab, bikin kaidahnya jangan bahasa Indonesia. Ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau bahasa Arab, bikin kaidahnya jangan bahasa Indonesia. Ya. Kenapa? Untuk membiasakan bahasa Arab. Karena kita harus bikin nih, switch bahasa. Jadi kalau kita lagi belajar kaidahnya aja masih bahasa Indonesia, kita nggak switch bahasa. Ya, jadi shifting. Jadi berubah gitu ya. Jadi jangan belajar bahasa kecuali untuk perbandingan aja ya. Belajar bahasa Arab bikin kaidahnya bahasa Indonesia. Mufrad muannas pokoknya akhirnya kullu jam'in ghairu akilin muannas mufrad ya. Kullu jam'in ghairu akilin muannas mufrad. Setiap jamaah yang enggak berakal dianggap muannas mufrad. Inna qaumi tajamma'u wa lil qatli tahaddasu wa la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannas ya. Itu apa sih hadis ya? Itu hadis gitu ya? Itu syair, syair. Oh, syair. Bukan hadis, itu kaidah ya. Iya, maksudnya ketentuan itu susah tuh. Enggak, itu susah, diapalin gitu. Lah. Diapalin kan saya kadang-kadang nulis tuh, diapalin nulis itu dia misalin apa gitu ya. Iya. Banyak tuh kaidah itu ya. Oke, teman-teman ada lagi ya, Gus Kira? Nah, insyaallah ini. Ini dulu belum di Allah. Belum dipelajarin gimana ini. Enggak, ini khabar pembagian 4 ini kayaknya belum mendalam kayak gini gitu loh. Oh iya, yang mufrad ini bahasa. Iya, gitu. Bahasa jadi kan kayak ketukar gitu, kayak ketukar. Tapi 4 ini gitu udah, kan. Tapi 5 ini udah, cuman bahasa mufrad sama mufrad aja yang belum. Iya.
Lanjut nih. Lanjut ya. Sebentar. Bismillah. Sebentar. Belum. Sama-sama. Waduh, Yunasibu. Al-khabaru yunasibul mubtada fi mufradihi wajamaihi wa tazkirihi wa ta'nisihi. Ayo. Lanjut ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raqmul arba'ah. Aminatu wa Fatimatu wa Aisyatu tunggu yadhhabna ya benar ya yadhhabna al-ana ilal maktabati ya. Kemudian nomor 5. Aminah dulu dong. Oh iya. Aminah dan Fatimah dan Aisyah sekarang pergi ke perpustakaan. Ya. Lanjut. Aina tadhhabu anta ya Ahmad? Ya Ahmadu. Kamu pergi ke mana wahai Ahmad? Oke, lanjut. Nomor 6. Ana azhabul ana ilal masjidi. Ya. Saya sekarang pergi ke masjid. Oke, saya lalu. Baru saja. Iya, ya, sip. Terus sama ya? Sama. Sama. Ana ya. jadi apa? Hmm? Ana jadi apa? Tunggu, apa sih pertanyaan yang mana? Ana jadi apa? Ana nomor 6. Oh, Ana mutada. Ya, kenapa Ana bisa jadi mutada? Sudah marifat. Marifatnya apa? Karena ada kata ganti itu loh. Nama. Isim nama. Isim domir. Isim domir ya. Isim domir ya. Ingat ya. Isim marifat ada berapa? Ada 5. Ah, sip. Nah, ingat ya. Salah. Ini isim marifat yang kelima kalau di depan jadi muftada, oke? Ya, itu awal doang itu yang diingat. Ya, lanjut dengan coba Fadli coba Akmil al-jumal al-atiq dari fi'il mudhari' munasibin. Sempurnakan jumlah berikut dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai. Oke, lanjut. Yuk, Fadli. Ya. Yuk, sip. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang 5 ini ya, Akmil. Yang pertama At-tullabu yal'abuna qurratal qadami kulla usbu'in. Ya. Para siswa bermain bermain bola setiap pekan. Ingat ya, untuk fi'il yang menggunakan kata tunjuk berulang-ulang kulla daiman ya, itu menggunakan fi'il mudhari ya. Ingat fi'il mudhari adalah fi'il yang digunakan karena dia present ya, dia simple present dia digunakan untuk hal yang berulang-ulang ya. Untuk berulang-ulang, untuk yang sekarang dan untuk yang akan datang itu menggunakan fi'il mudhari ya. Terus ya, asani yang kedua al-mudarrisu yaktubud darsa 'ala sabburati. Guru itu menulis pelajaran di papan tulis. Ya, sedang boleh. Terus. Oh iya, sedang. Atau menunjukkan kegiatan ya. Terus. Ya. Yang asalis, yang ketiga. Akhwati. Yagsilna asyaba bisobuni. Ya. Saudara perempuanku. Ya. Saudara perempuanku. Ya, apaan? Saudara perempuanku mencuci meja pakaian ya. Ya. Dengan sabun. Ya, lanjut. Ana aqra'ul Qur'ana kulla sabahin. Saya membaca Al-Qur'an setiap pagi. Terus.
Lanjut. Yang al-khamis yang kelima atasma'ul akhbara minal iza'ati kulla yaumin ya abdallahi. Apakah engkau mendengar berita dari radio setiap hari wahai Abdullah? Yang keenam sadis yang at-talibatu ya, at-talibatu ya. At-talibatu yadhhabna ilal madrasati bihafilatil muda madrasati. Para siswi pergi ke sekolah dengan bus sekolah, dengan menggunakan bus sekolah. Ya, lanjut. Ya. Yang ketujuh atasma'ul adzana fi ghurfatika ya Ali. Apakah engkau mendengar azan di kamarmu wahai Ali? Yang ke delapan atulabu ya siswa ya, ya. Tas Aluna. Yes, Aluna ya, yang benar ya. Lupa. At-tullabu yas'alunal mudarrisa as'ilatan katsiratan. Ya kan? Para siswa menjawab bertanya kepada guru pertanyaan yang banyak. Iya, udah gitu. Itu ya. Lanjut. Wah, maaf nih agak tersendat nih. Anissa ya. Anissa Tufah. Anissa Tufah ya. Ya Anissa u ya'kulna at-tufaha. Ya. Para wanita memakan apel. Yaqta'na aydiyahunna. Ya, Anissa yaqta'na aydiyahunna kama fi surati Yusuf ya. Apa dibilang, apa perempuan bilang? Apa yang mereka bilang ketika Nabi sudah datang? Ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ma hadza basharan in hadza illa malakun. Waduh, ini bukan orang, ini malaikat kata dia ya. Malaikat. In hadza illa malakun karim ya. Makanya emang di barat pun orang kalau ganteng cakep dibilang angel ya. Karena memang benar, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hadza illa malakun karim kata dia, kata mereka ya. Bukan orang, ini malaikat yang mulia, ini hadza malakun karim. Makanya you are my angel kadang-kadang ya. Terus. Kalau angel itu selalu laki-laki, selalu perempuan, laki-laki sih padahal bahasa Inggris. Enggak mesti ya. Unisex kayaknya dia. Unisex. Tapi enggak tahu. Angelica gitu, bukan enggak ya? Enggak ya. Angelica kayak unisex kayaknya. Karena memang malaikat tuh enggak unisex ya. Tapi enggak ada namanya angel laki-laki deh perasaan. Makanya nggak ada ya. Nah, kalau orang barangnya, kalau orang yang keren ganteng dibilang cantik lah angel ya, you are, atau yang dia sayangi, you are my angel. Di Quran juga ada mahada basharon in hadza illa malakun karim, bukan manusia nih, in hadza illa malakun karim, ini malaikat. Jadi jawabannya nomor 9 tadi yaktuluna ya. Yaqtuluna makan, Pak, Bu. Makan apel. Makan,
Ya. Ya kulna. Ya kulna. Ya. Ya. Kan. Pakai kaf, Bu. Kaf. Pakai kaf. Ya kaf. Kulna. Kaf. Kaf. Ya. Ya. Ya kulna. Ya. Antuna ya kulna. Bisa ya. Tolong tulisin apa gimana? Ya. Takut salah. Sebentar, Bu, ya. Ya. Anotet, anotet. Ya. Dia ya, gini. Oh. Oh, kan salah tulis saya. Ya, kulna ya. Oh, ianya, ianya pakai. Sebentar. Ada hamzahnya, Bu. Teman-teman, enggak ada yang masalah kan dengan kias fi'il mudhari, tasrif fi'il mudhari dari gua ke nahnu. Dapat semua kan? Ini harus apa nih prasyaratnya nih? Ini pre ya kulna. Requisit sebelum bab ini harus sudah hafal. Coba Ibu Maya coba di tasrif Ibu Maya. Tasrif ya, dari gua ke nahnu ya kul. Ya kul tak aku tak kalah ya. Ya. Ya enggak ambil mudhari-nya. Mudori, ilmu dorinya yang jadi dari kuah, kuah, pakai iya, pakai iya semua, kuah ya kala gitu ya, ya kulu, dulu sebentar, oh yang kemarin yang dihafalin harus apa? Iya harus ini prerequisit, prerequisit bagi ini itu harus apa? Ya kulu, kuah ya kulu. Terus huma ya 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 huma ya kulani huma ya kulani ya kulami ya oh huma ya kulu ya kulani huwa ya Mbak belum tahu saya Pak Ustaz. Ya kulo ya kulani ya kuluna ta kulo ta kulani ya kulna ta kulo ta kulani ta kuluna ta kulina ta kulani ya ta kulna akulna kulu. Itu belum? Ya dhabu ya dhabani ya dhabuna ta dhabu ta dhabani ya dhabina ta dhabu ta dhabani ta dhabuna ta dhabina ta dhabani ta dhabuna ta dhabuna dhabu. Udah kan? Baru ininya aja tapi ke ininya saya belum tahu tuh yang bahasanya huma jadi apa dhabu belum tahu. Kalau yang fi'il madinya tahu, tapi kalau fi'il midorinya kayaknya ke bawahnya belum pernah di ini. Saya belum pernah dapat di ke bawah ini ya. Gimana? Fi'il midori belum Mas Guru. Belum ada. Belum pernah dikasih ke bawahnya. Cuma ada sedikit aja. Wah, ini ada kesepakatan nih katanya belum. Yang fi'il midori ke bawahnya belum pernah. Kalau fi'il madi udah. Selesain ini dua aja Ustaz. Itu kalau kasih ininya apa? Ke bawahnya catatannya gimana? Selesain ini dulu sampai nomor 12. Enggak, ini enggak bisa kalau belum selesai boleh. Itu ya. Huwa yadhhabu. Nah, tolong catat itu. Huma yadhhabani. Nanti disalin ya. Huma yadhhabani. Belum pernah. Om. Okay. Om yadhhabuna. Yadhhabuna. Om yadhhabuna ya. Ya. Iya. Iya. Iya tadhhabu. Ya huma tas habna
Huna yadhhabna. Anta. Tan. Habu ya, sama ya. Habu. Habani. Antum. Habuna. Habuna. Anti. Tau. Apa itu Mas Guru? Anti tau habina. Habina. Tau habani. Antuma. Antumna. Tau habna. Tau habna. Alha. Mana alha. Alhabu. Nahnu nazhabu. Nahnu nazhabu. Nazhabu ya. Teman-teman catat dulu ya. Ini yang prerequisite ya, nggak bisa enggak nih ya. Nggak bisa enggak, harus bisa ini. Nggak bisa enggak ya. Ayo Parli lanjutin. Ya, ya. Minggu Belas. Depan, minggu depan ngapal ini ya. Siap. Ya. Minggu depan ngapal ini sama Bil Madi ya. Ya. Jadi Madi dan Nur. Ya. Ya, lanjut. Nomor 11. Ana ada rusu fi kulliyatil hindi fi kulliyatil handasati. Saya belajar pada fakultas engineer, pada fakultas teknik. Ya, nomor 12. Ukhti taktubul ana durusaha fi daftari. Saudariku menulis sekarang menulis pelajarannya di buku tulis. Oke, nomor 6 dengan Kang Robi, coba Kang Robi. Hawil al-mubtada fi kulli min al-jumlatiya ila jam'in. Nomor 6, hawil al-mubtada fi kulli min al-jumlatiya ila jam'in. Ubahlah mubtada pada setiap jumlah berikut menjadi jamak. Mubtadanya di jamak ya. Ya. Bismillah. At-talibu yadkhulul fasli. Yadkhulul fasla. Iya, maklum ya. Murid masuk kelas, masuk ke kelas. Oke, coba jadi penyambungnya jadi ya, Mak. At-tullabu yadkhulunal fasla. Masya Allah, bagus. Lanjut. Berikutnya mau dibaca itunya atau langsung, Ustaz? Langsung aja, cepat. Ini Arijalu. Arijalu itu... Arijalu. Arijalu jamaknya. Arrojulu itu. Arrojulu. Arijalu ya kulunal aruzza.
Iya. Para lelaki itu memakan roti. Nasi, arzar, arzar. Eh, nasi ya, nasi. Ya. Ini arok musalis. Arok musalis. Arok musalis. Arok musalis. Arok musalis. Nasi ya itu ya. Al-amilu. Ya, ummal. Amil jamannya ummal. Al-ummalu ya'maluna fil masna'i samania sa'atin. Gitu ya? Ya. Samania sa'atin. Samani sa'atin. Samani sa'atin gitu ya. Samania, samania. Eh, oh yang tadi betul. Samania sa'atin. Itu ada huruf ba banyak dibuang jadi samania. Akhirnya bi samani sa'atin karena banyak dibuang jadi samania ya. Para pegawai saja. Ya. Pekerja, para pekerja itu bekerja di perusahaan 8 jam itu maksudnya. Ya. At-tujaru yaftahuna dukani. Yaftahuna dukana fi sa'ati saminati. Ya, Ustaz. Para pengusaha atau pedagang itu membuka tokonya pada pukul 8. Saminati. Ya, 8. Atau bibun tu. Ya. Atau bibun tu apa ya? Atiba. Atiba'u ya? Atiba'u. Tobi bun gua lupa sih. Ada alnya dong, alif lamnya dong. Marifat, terus marifat. Atiba'u. Mutada harus marifat. Al atiba'u. Oh, bulat. Ya, ya, salah. Saya pikir tadi yang itu tuh langsung ininya. Oh, nah. Ya. Al-Atiba'u. 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 Yadhabunal ana ilal mustashfa. Para dokter itu pergi sekarang pergi ke rumah sakit. Lanjut. Akhawati. Kenapa nggak pakai al? Akhawati sudah ya apa karena mudof apa ya Ustaz? Mudof dengan yang sudah ma'rifat. Domir ya. Dengan otomatis ma'rifat ya. Ya. Akhawati ini tabhasu ini kan? Ya, tabhasu. Kalau akhawati itu tabhasna. Yadhasna. Ya. Ya bahasna anil miknasati. Ya. Saudara-saudara perempuanku mencari jodoh. Ya. Mencari jodoh. nyari sapu buat kerjaan mana? Mencari sapu. Lanjut. Kemudian almadrasati ya. Al-Mudarisati.
Al-Mudarisati jamaknya apa ya? Oh. Al-Mudarisati. Masa mutada, mutada majrur gimana, Mas? Eh, Al-Mudarisatu. Mantap. Astagfirullah. Al-Mudarisatu. Yadkhulunal fasla fi sa'ati sabi'ati. Para guru masuk ke kelas pada pukul 7. Yadkhuluna antum naik. Hah? Yadkhuluna. Itu kan jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Oh. Orang ketiga jamak. Oh iya, karena itu ya kulu jam'in. Ya, kulu jam'in. Enggak, kulu jam'in. Itu kan apa akil. Ini akil kan. Ini akil. Iya. Kalau ini berarti jadinya yadkhuluna. Oh ya, ini yadkhuluna ya. Halo? Iya. Oh, yadkhuluna. Al-mudarrisatu yadkhulunal fasla fisa'ati sabi'ati. Para guru perempuan itu memasuki kelas pada pukul 7. Sudah? Masih ada? Masih. Masih tiga lagi. At-talibatu yaktubna ad-dars. Ya. At-talibatu. Lanjut. Para murid perempuan itu menulis pelajaran. Terus lanjut. Zamilatun tu kolega ya. Itu jamannya Zumala itu sebenarnya. Zumala. Zamil itu kolega ya. Zamilati. Bukan Zamilati. 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 Ukhti. Zamilati. Zamilati ukhti. Nah, makanya saya jadi itu. Bingung. Zamilatu ukhti. Nama saya gitu ya? Iya. Saya tadi Zamilati. Zamilatu ukhti. Ya'rifna al-lughatal arabiyyati. Paronsiyati. Ya'rifna ya. Paronsiyata ya. Ini na'at ya. Paronsiyata. Ya. Na'at ya. Zamilatu. Perhatikan ya. Ya'rifna al-lughatal. Nama saya apa lo? Ya, paronsiyata jadi na'at ya. Perhatikan tulisannya. Alif lam sama-sama ma'rifat. Tamarbuto sama-sama tamarbuto. Ya, berarti dia semuanya sama. Berarti ingat ya, kalau kaidah na'at ya, anak itu tabi'un liman utifi ya rabihi wa jam'ihi wa mufradihi wa mu'annasa wa tazkirihi wa ta'nisihi wa ta'rifihi wa tankirihi, semua sama ya. Jadi kalau namanya na'at man'ut, si na'at ngikutin man'ut semuanya. Jadi an'atu tabi'un liman utifi ya rabihi wa mufradihi wa jam'ihi wa ta'nisihi wa tazkirihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Ya, jadi semuanya ikut ya. Ya, semuanya ikut kan? Tamarbuto, alif lam ya, semua ikut. Maka faransia kita jadi na'at di al-lughatal faransiyata. Ada muskilah? Teman-teman ada muskilah? Ada masalah? Salahnya lupa. Nah, kaidahnya lupa. Ya, kalau ulang yang ini kalau na'at itu ngikutin. Na'at itu ngikutin semuanya kaidahnya. Anak tu tabi'un lil man'uti fi arabihi wa mufradihi wa jam'ihi
wa tazkirihi wa ta'nisihi wa ta'rifihi wa tazkirihi, ya. Kadang suka masih nge-lag itunya Ustaz, antara na'at man'ut sama mudof mudof gitu ya. Ya, itu karena kaidahnya ya. Ini Mbak Rofiku udah gak ada suaranya nih. Kok udah out? Masak. Kok hilang? Gak ada nih. Di daftar list sudah ada. Masak kali ya. Di daftar partisipan udah in. Ini kalau ini. Kenapa Ustaz? Kan kalau mau nge-share beberapa biasanya pakai itu bisa harusnya. Pakai apa? Pakai kontrol. Ini yang tambah nih apa tambah nih? Ada tambah ya? Tambah kali ya, pakai tambah ini bawah kali ya. Bukan, kalau tambah itu nambah halaman sih, nambah file kalau enggak salah. Ya udah enggak apa-apalah, hapus aja. Anakku tabiun lil man'uti, belakangnya sama kayak yang tadi tadi ya. Ya sama. Fi apa? Fi mufradihi bukan. Pertama i'rabnya dulu ya. I'rabihi. Fa i'rabihi. Agak beda dikit. Wa mufradihi. Ya. Wa ini yang pertama satu i'rabihi ya. Kedua mufradihi wa jam'ihi. Wa jam'ihi. Wa. Apa lagi? Apa? Wa tazkirihi. Wa tazkirihi. Wa ta'nisihi. Wa ta'nisihi. Yang ketiga. Terus apa lagi? Wa ta'rifihi wa tankirihi. Wa ta'rifihi. Wa ta'rifihi wa tankirihi. Wa tankirihi. Ini berapa nih? Empat ya. Empat. Jadi empat nih. Ya, pertama coba. Coba. Apa tadi kalimatnya apa? Apa? Lugotal falasya. Apa tadi? Al-lughata faransiyata. Ya. Al-lughata faransiyata. Faransiyata. Oke, uji pertama. Yang pertama belakang ya, salah ya. Pertama belakang lah ya. Ya ketahuan soalnya. Kedua. Ikut mufrad jamaknya. Lughah mufrad kan? Mufrad, ya enggak? Mufrad. Faransia mufrad bukan? Mufrad. Berarti yang kedua, oke ya. Yang ketiga, diuji. Tak mengucapkan manas. Dia panas bukan? Manas. Manas. Faransia manas bukan? Manas. Manas. Berarti yang kedua lulus, yang ketiga lulus. Yang keempat, ma'rifat nakhiroh. Al-Ghata ma'rifat bukan? Ma'rifat. Ma'rifat. Ini ma'rifat bukan? Ma'rifat. Berarti lulus semua, empat lulus. Nah, kalau ini tiga udah lulus, berarti ironnya juga sama. Dia tak. Sama-sama, ironnya apa? Sama-sama nasob. Nasob. Maka kalau empat ini udah lulus, kita simpulkan dia apa? Na'at man'ut. Na'at man'ut, ya. Saya dulu kan sering memudahkan tuh kalau na'at man'ut, ngatin pakai yang, ya kan, pakai yang. Cuma ini nggak bisa nih. Ya, ini nggak bisa pakai yang nih. Maka kita ikutin kayak gini aja, ya. Diuji kesesuaiannya ya. Diuji munasabahnya. Munasabahnya diuji. Teman-teman ada muskilah tentang na'at man'ut? Munasabah kesesuaian. Iya ya. Kalau mau tanya, kalau bahasa Inggris inkil taro kan belakangnya inkil taro ya. Jadi alugo ininya apa ya? Al-lughatal in Ilkantaro. In ki saya. Nah, gitu. Saya
kemungkinan inkal tawa itu sudah bahasa Inggris, sudah dianggap taknis ya. Tapi biasanya ini ada dua soalnya nih, kalau saya itu apa namanya? Ini ada dua soalnya. Kalau apa namanya? Inkal tawa itu nama negara, Bu. Oh. Inkal tawa itu nama negara. Kalau bahasanya Inkilisia. Oh, tetap pakai huruf tamar butoh juga ya. Inkal tawa itu artinya British. Nama negara. Kalau bahasa Inggris Inkilisia. Oh. Jadi kalau fi inkal tawa di Inggris, di Inggris. Okay. Ya. I am from Inggris. Saya anak inkal tawa. Saya dari Inggris. Walau mati Inkilisia, gitu ya. Itu bahasa. Kalau salah gitu ya. Tulisannya gimana? Inkilisia. In. Berarti untuk bahasa semuanya pakai tamar butoh, Ustaz. Pakai tamar butoh ya, Ustaz. Iya. Karena dia Inkili. Inkili. Zi ya, kalau nggak salah ya. Coba dicek lagi, Bu ya. Saya khawatir salah. Inkilizia. Saya cek dulu ya. Inkilisia. Sebentar ya, saya takut salah. Pakaiin aja ya. Ini ada di ada dua versi tapi ya pakaiin aja ya. Pakai inzilin. Iya, di kamus apa? Kamus apa ini? Ya, ini pakaiin aja. Pakai inzilizia aja ya. Inzilizia ya. Pakaiin aja ya. Soalnya kayaknya mungkin itu karena kita pakai buku yang ngarang orang India karena dia Inkilisia mungkin kayaknya. Inkilisia. Jadi kalau pakai al alif lam jadi an al in. Al lugatul Inkilisia. Oh, al lugatul al in. Ain ya itu. Ustaz ya. Al in eh? Ini huruf ain ya. Mana? In Inkilisia ya. Al in G. Oh, jim. Zia. Al in jili. Oh, Jim. Oke. Okay. Kalau ain saya kayak gini. Kalau ain saya kayak gini. Nah, gini ya. Kalau Jim gini. Injil ya. Kamus apa Al-Ma'ani? Al-Ma'ani ya. Kalau di kamusnya Ustaz Firanda ada macam-macam, Ustaz. Ada Inkilisiata sama Inkilisi. Kalau di Al-Ma'ani cuman Inkilisia. Inkilisia. Ustaz Firanda punya kamus. Hah? Ustaz Firanda punya kamus. Ada. Di web dia maksudnya ada kamus gitu ya? Enggak, ada aplikasi ininya. Aplikasi Android-nya. Ada Ana ada pakai ada Bin Mahfud juga. Ya, usah Firanda punya kamus sih gimana maksudnya? Atau di
aplikasinya buat mungkin buatan ininya. Ya timnya. Timnya, ya. Ya di situ ada layanan kampus ya. Nah, di tapi apa ya? Lupa nih kemarin kok enggak ada namanya ini ya. Singkat aja sih. Alkamus. Bukan, Ding. Nama kamusnya sih dibuat oleh tim Bekal Islam. Dari Al-Munawir sama Al-Mu'jam apa? Al-Wasit. Mu'jam Wasit. Iya. Oke, cukup ya. Oke, ada pertanyaan? Teman-teman ada pertanyaan? Sudah cukup ya. Ya, lanjutin selesai bentar. Yuk. Ya, nomor 10. Ini nomor 10. Nomor 10 ya. Ke bawahan, Sat. Tadi yang di atas. Ya, stop. Ini Bintu ya? Ya. Banati ya? Banatu. Banatu ummi apa umas? Salah. Banatu? Banatu ammi. Banatu ammi. Oh, paman ini ya? Banatu ammi. Ya Rusna fil madrasatis sanawiyat fi madrasatis sanawiyati ya, karena ini mesin atmanu sama saja ya. Anak-anak perempuan pamanku belajar di SMA. SMA. Oke, anak-anak perempuan. Coba Mbak Firly nomor 7. Mbak Firly nomor 7. Iya, Ustaz. 7. Anas alfa'ila fikri mujibat ya. Yang mu'anaskan pada setiap berikut. Mu'anaskan jumlah. Mu'anaskan fa'ilnya pada setiap jumlah berikut. Jadi fa'ilnya dimu'anaskan ya. Ya. Nomor 1 contohnya. Aina ya derusu ahuka ya aliyu. Kemana? Dimana? Dimana? Oh, dimana? Oh, iya. Dimana? Ya derusu. Oh. Di mana saudara laki-lakimu belajar wahai Ali? Jamaknya muannasnya jadi aina tadarusu ukhtuka ya Aliyu? Di mana saudarimu belajar wahai Ali? Oke, lanjut. Yang nomor 2. Syariba yasrobu ya. Yasrobu abil kohwata. Ayahku meminum kopi. Muannasnya jadi tashrobu umil kohwata. Ibuku meminum kopi. Yang ketiga, yal'abut tiflu ma'a ukhtihi. Anak kecil bermain bersama saudarinya. Tiflu itu toddler. Sekitar sampai 5 tahun ya toddler ya dia. Balita ya. Tiflu itu balita. Terus. Ya. Mu'anasnya jadi tal'abut tiflatu ma'a ukhtihi. Anak
anak kecil bermain bersama anak kecil perempuan ya? Ya. Bermain bersama saudaranya. Saudarinya. Terus yang keempat, yadhabu talibu ilal madrasati. Pelajar pergi ke sekolah. Mu'anasnya tadhabu talibatu ilal madrasati. Pelajar perempuan pergi ke sekolah. Yang kelima, aina yajlisul mudarrisu. Di mana mudarris duduk? Mu'anasnya menjadi aina tajlisul mudarris satu. Di mana mudarrisah duduk? Yes. Yang mana satu? Udah kan ya sampai lima? Ya, sip. Oke. Cukup ya, teman-teman. Cukup dulu ya, teman-teman ya. Insya Allah semoga kita dimudahkan untuk belajar bahasa Arab. Semoga dimudahkan untuk minggu depan. Masih ada umur, insya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'alatahu sahla wa anta taj'alul huzna yasita sahla. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya. Khairan, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Ilaliko Mas Guru. Ilaliko. Fi amanillah.